welcome back to my channel. Di sini aku mau unboxing paket. Enggak tahu paket dari mana. Tuh Rasel Kriwil, Jalan Asmara Blok B Barat nomor 1. Dari sahabat sejati. Sahabat sejati. Rasanya enggak punya deh sahabat sejati. Sombong amat. Makin penasaran. Apa yang ada di dalamnya? Kalau kotak-kotak kayak gini kayaknya nggak jauh-jauh dari alat tempur perempuan ya. Make up mungkin, eyeshadow mungkin. Wah, lah kok tempe, guys, isinin. Nah sini tempe lah terus arep diapa nong kayak gini ki iki kan aku mau nitip si Paijem tak kan kok neneng pasar lah kok malah dikirim nih paketnya bocah kurang ngajar anjen ngajar ngerja nih gitu. Nah, terus tempe ki arep diapa nong yang guys terus digoreng yang guys pertama-tama buka bungkusnya guys pakai peso. Ada peso, pakai gunting juga bisa, guys. Gak ada gunting juga, pakai gergaji juga nggak apa-apa, guys. Masih nggak ada gergaji juga, pakai gigi, guys. Nanggung tuh, anggap aja jegongmu sing nempel-nempelmu jadi aromaterapi agar rasa tempenya makin sedap. Nyoy, ada talenane bolong gue. Kapan-kapan yang gas tuku gas sih belum sempat keluar kemarin gara-gara motongin ayam lo. Talenan gue aku hancur ini jadi. Setelah dibuka jangan lupa dipotong-potong, jangan dibanting yo guys. Kalau dibanting itu bukan tempe goreng. Nanti tempenya loncat alias tempe mental. Kalau kayak orang kayak cowok-cowok itu yang suka emosian sama pasangannya itu, nah itu namanya tempe mental guys. Temperamental temperamental jo apa ya tak kirain tempe mental. Potong-potong sesuai selera aja, mau seleranya segitiga, segi empat, siku-siku baca. Habis itu ambil mangkok ya guys, ambil bumbu siap saji, terserah mau pakai bumbu apa aja, pakai garam, bawang, tumbar juga boleh. Yang bumbu masako atau roiko juga boleh, mau rasa ayam, rasa sapi, terserah. Aduk-aduk sedikit aja. Lalu celup-celupkan ya guys. Celupin satu persatu. Jangan dijilat, mentang-mentang dicelupin terus dijilat. Itu bukan tempe, tapi Oreo. Lupa bawa piringnya pula nih. Ntar guys, ambil piring dulu guys. Celupin satu persatu bumbunya. Bisa juga langsung lumurin, balurin semua ya saya. Tuang bumbunya sekalian. Ini tadi karena mangkoknya terlalu kecil, aku ambil pisah-pisah, balur-balurin ke tempenya, bumbunya sama ratain kayak cewek-cewek yang lagi maskeran itu guys. Masa iya luluran bisa, maskeran bisa, balurin bumbu nggak bisa. Campur aduk semuanya.
setelah tempe dilumuri bumbu-bumbu kehidupan agar rasanya semakin gurih, nggak hambar kayak kalian-kalian yang masih jomblo, punya duit banyak, tampang ganteng, naikan mobil keren, motor ninja, lah kok pasangan aja nggak punya. Hamburger. Sama aja. Jangan lupa tuang minyak ya guys. Berhubung ini wajan bekas goreng ikan kemarin, jadi minyaknya masih bening, masih satu kali goreng. Kan sayang kalau dibuang-buang. Siapkan wajan yang bentuknya bulat. Jangan wajan niah yang bentuknya oval, bentuknya lonjong, kotak, miring kanan, miring kiri, dengok atas, dengok bawah. Itu namanya wajah jem wajah. Apa iya, tak kira ini wajan. Lalu setelah minyak panas, masukkan tempe satu persatu. Goreng sampai warnanya gold, emas kali ah gold. Jangan lupa dibolak balik ya guys, biar gak gosong. Kalau cewek-cewek yang pandai masak, ibu-ibu pandai masak, gak usah diajari sambil merem juga bisa. Ini aku mau ngajarin cewek-cewek yang males masak itu. Nah. Goreng tempe gosong, masak air kering. Jangan lupa sambil diaduk-aduk dibolak-balik ya guys. Karena kalau ditinggal-tinggal jadi gosong. Ditinggal tapi diingetin, jangan ditinggal di luar rumah kayak si Ono ninggalin ceweknya pas lagi sayang-sayangnya. Alhasil gosong atine, kobong kebakar. Warnanya udah mulai matang guys, udah warna gold, warna emas. Kalau udah matang gini tinggal diangkat, tiriskan di piring. Thank you.
Setelah itu siap disajikannya, guys. Tara, tempe goreng hasil akhir dari perjalanan jauh untuk menuju kesuksesan.